pemulung dan orang-orang yang kurang beruntung. Sabar karena ibu lebih datang dari awal, dari jam 6 pagi ya? Iya! Terlalu ngebet ibu-ibunya, padahal sudah dikasih jadwal sekitar jam 4. Ya, karena terlalu ngebet, ya terima kasih atas kesabarannya. Ini perkenalkan Dr. Siska, yang hari ini beliau melakukan bakti sosial kepada kita semua warga TPST Bantar Gebang. Ini 80% pemulung. Iya. Tapi di sini alhamdulillah, dia lebih baik bekerja menjadi pemulung ketimbang menjadi peminta-minta. Ketimbang dia lebih baik menjadi pemulung daripada mengemis di jalanan. Hidup ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keburu macam tidak kata. Jangan nangis lagi. Ini sepi ada di dampak. Terima kasih sudah ikut apa ya maksudnya ini kan kebetulan ulang tahun saya dan saya mau untuk lebih berbagi ke orang-orang yang kurang beruntung dan terutama tadi juga dari kata Pak RT sangat ya daripada kita mengemis daripada kita mencuri lebih baik jadi beruntung dan saya di sini sebagai dokter ingin membantu sebisa saya dengan rezeki saya daripada saya pesta-pesta lebih baik saya berbagi dengan orang yang membutuhkan dan terutama yang membutuhkan pengobatan itu. Terima kasih juga atas antusiasmenya dan bersedia untuk meluangkan waktu buat saya. Ini saya juga pertama kali seumur hidup ke TPST jadi agak sedikit shock bahwa apa namanya itu ternyata masih banyak di sekitar kita orang yang apa namanya berkekurangan gitu kan. Mudah-mudahan perhatian dan apa namanya itu bantuan dari kita berguna. Amin ya rabbal alamin. Kunjungan ke orang yang stroke. Sekarang saya sedang home visit untuk home care Ibu Haji Marsidah di TPST Bantar Gebang. Ini sudah sakit selama 8 tahun ya. Keluhannya apa saja sekarang? Cuman gak bisa berbicara sih, sama tangan kurang. Ada kelemahan ya? Iya. Nah, sudah tidak berbisa bicaranya sejak berapa lama? Sejak awal. Oh dari awal? Awal kena, awal kena maksudnya. 8 tahun ya? Nah ini ada gejala stroke ya, ada kelemahan di sebelah atau dua-duanya? Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan, karena ini ada kelemahan yang di sebelah kanan berarti ada kerusakan di otaknya sebelah kiri gitu. Jadi nah ini kontralateral ketika ada kerusakan atau misalnya stroke biasanya ada gumpalan darah ya pemirsa di bagian otak sebelah kiri sehingga berefek ke persarapan sebelah kanan. Sudah tidak bisa berbicara, kemudian tidak bisa bergerak sama sekali. Bisa jalan. Oh, jalan bisa. Jalan. Bisa. Masih bisa, cuman susah ya. Pakai tongkat. Oh, pakai tongkat. Ibu coba ini bisa diangkat? Susah ya yang satunya? Masih normal satu. Normal. Ini pegang saya yang ini buat sebelah sini. Enggak bisa itu. Oh, enggak bisa sama sekali ya. Kalau yang ini coba pegang. Ini. Oh, kuat sekali. Yang ini nggak bisa diangkat sama sekali ya, harus dibantu. Kalau ini masih bisa, coba angkat. Oh, iya. Kekuatannya masih kurang. Ini coba diangkat. Nah, ini masih sehat. Yang ini kekuatannya ekstremitas bagian kanannya melemah dan yang ini sudah tidak bisa sama sekali. Di sini ada gejala stroke untuk bagian kanan. Hemiplegi.
gitu. Barusan dicek darahnya 170/92. Nah sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk area ini vital ya. Kita nak ada kita. Ibu, nanti kalau kasih periksa yang belakang, tarik nafas dari mana? Ya, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Ini ada yang sakit. Ini sih tanda-tanda vitalnya normal, tapi tadi sudah dicek ada darah tinggi. Itu paling nanti saya akan berikan untuk obat penurun darah tingginya. Dan ini Pak, untuk darah tinggi ini tuh kan harus setiap hari ya minum obat. Nanti kalau misalnya habis ke puskesmas lagi untuk diminta obatnya. Nah, saya sekarang akan memberikan obat darah tinggi dan juga mungkin obat anti nyeri kalau misalnya ada gejala migrain timbul, nanti dikasih aja obatnya. Sama ini ada sedikit rezeki dari saya. Buat ini sama nanti buat beli kebutuhan juga aku kasih ibu ya, buat ibu ya. Ini dan ini untuk ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu Dokter. Ini ada artis. Kainara, boleh disapa sedikit Kainara? Halo, ajuan lu. Samping ini. Semangat ya. Sehat ya Bu ya. Cepat sehat, cepat pulih. Bismillah. Sekarang kita udah ada di depan warga. Mau bagi-bagiin ini ya. Rezeki. Nah, tadi kita udah ada home visit untuk orang yang nggak bisa jalan. Nanti dilanjutkan pengobatan lagi, tapi nanti nggak di rumah, tapi langsung pengobatan di onsite gitu. Dan sekarang ada warga dengan karung-karung sampah, dan ini warga sedang mengantri untuk mendapatkan rezeki lah. Iya, sedekah. Ya. Jadikanmu lebih dari dewasa, senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu, masih banyak yang lebih susah.